Assalamualaikum. Hai guys, saya Syafiq Fadli. Anda bersama saya dalam rancangan Reaction Jujur. Dalam Reaction Jujur ni, saya akan dengar lagu-lagu yang anda semua request dan saya akan bagi reaction saya tentang lagu tersebut. Thank you pada anda semua yang support saya, yang like, comment, share video-video saya. Thank you very much. And thank you pada semua yang subscribe ke channel saya. Kalau anda masih lagi belum subscribe, anda boleh subscribe sekarang. Saya bagi 3 saat untuk anda tekan butang subscribe supaya kejap lagi anda tak rasa nak tekan. 1, 2, 3, subscribe. Thank you very much. Done. Okay guys, hari ni kita nak react sebuah lagu yang dinyanyikan secara live oleh dua orang penyanyi yang suara dia memang power betul, dua orang ni. So, kita akan dengar nyanyian yang dinyanyikan oleh Hafiz Suib dan juga Siti Nodiana yang berjudul Aku dan Dirimu dalam minggu kedua Mentor 7. Okay? Aku dan Dirimu. Honestly, saya suka gila lagu ni. Dulu-dulu masa kita kat U kan, dekat universiti, pernah lah juga kan nyanyi, buat persembahan apa benda kan. Kita pernah lah macam perform lagu ni kan, tak sedap pun tapi perform sebab suka. Sebab suka lagu ni kita perform, ada partner kita perform kan lagu ni. Dia best, lagu ni best, syok, best, lirik dia bagus. Harmoni dia tak susah sangat, biasa je, cuma at the end tu dia macam ada sikit-sikit dia buat harmoni tu macam simple and nice, okay. So, kali ni kita nak dengar nyanyian Hafiz Suib dan Siti Nodiana. Dulu ni best. Hafiz Suib ni dia macam raja OST je. Semua lagu OST yang dia nyanyi jadi meletup eh. Siti Nodiana pun lebih kurang juga ah. Dia penyanyi otai. Dia muda lagi tu hanya. Tapi sebab dia masuk industri dah lama. Masa tu dia sangat-sangat muda lagi masuk. So, sekarang dia dianggap sebagai otai. Tapi padahal dia ni muda lagi. Siti Nodiana ni. Dengan Hafiz Suib sebenarnya suara yang bagus, suara yang sedap sangat. Hafiz Suib pun suara sedap sangat. Tapi kita tahu Hafiz Suib suara sedap, Siti Nodiana pun suara sedap. Siti Nodiana dia pernah duet dengan orang lain, dengan Lan Crystal lah, dengan apa ni, Arwah Haciq lah. Hafiz Suib dia pernah duet dengan apa ni, Adira lah, pernah duet dengan orang lain. So dia orang sedap lah duet orang lain. Kita tak tahu dia orang duet dua ni macam mana, Hafiz Suib dengan Siti Nodiana ni. Kita duet dengan orang lain sedap, tak mestinya duet dengan orang yang lagi lain sedap juga, tak sia-sia. Dia melibatkan chemistry. Kalau ada chemistry, insyaAllah okay, sedap. Kalau tak ada chemistry, memang berterabur babe. Especially kalau lelaki perempuan ada harmoni, memang berisiko lah. Tapi kalau pandai buat, kalau latihannya cukup and everything, insyaAllah memang marvelous gila. So tanpa bermasa lah, jom kita dengar Hafiz Suib dan juga Siti Nodiana ni. Dia bawa lagu Aku dan Dirimu. Macam mana pergi dia? Let's go. Aku dan Dirimu. 3, 2, 1, go. Jadi kita nak mempersilakan Hafiz Suib dan Shuk. Siti Nodiana. Shuk dan Nana. Nana EF. Aku dan Dirimu. Yes. Tiba saatnya kita saling bicara. Apa tu? Semput ke apa tu? Ke sengaja buat? I'm not sure. Yeah. Hey, kurus sikit eh. Hafiz Suib ni suara dia clear, dia jelas. Sudah terlalu lama kita berdiam. Wow, lemak merdu. Cantik dia blend. Not bad. Di keabadian.
kita hentikan. Oh, 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 dan segala dia masukkan style Malaysia sikit. Lagu ni lagu Indo kan. Dia masukkan style Malaysia sikit situ. Nice. Kita, Tuhan cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, cintamu, dan kini hanya ada aku dan diri. Wow. Yes, alright. Bila ingat-ingat balik, sebenarnya ada juga Hafiz Suhaib dengan Siti Nurdiana ni kan, lagu dia duet kan. Bila ingat balik ada sebenarnya sebelum-sebelum ni. Tapi tak apa, kita cerita pasal yang ni dulu. Alright, so guys, aku dan dirimu, Hafiz Suhaib dan juga Siti Nurdiana. I think in term of the song, tak nak cerita song lah, bukan lagu diorang pun kan. Tapi lagu ni memang best lah. Kalau korang macam ada event ke apa-apa kan, tiba-tiba nak kena duet, kau pilih lagu ni. Dia taklah senang sangat, tapi dia mampu dibuat lah. Sebab dia taklah susah sangat. Taklah kata macam yang macam orang yang talented je, yang gifted je boleh nyanyi. Tak lah. Macam kalau korang practice sikit dah boleh nyanyi dah. Lepas tu blend-blend suara sikit, dah sedap lah lagu ni kan. Lagu ni memang sedap. Memang sedap lagu ni. Okay, lirik dia pun simple but nice. Okay, in term of kita pergi ke koreografi, dia punya gerakan pentas and everything. Ni cara selamat lah kalau korang nak nyanyi lagu duet, tak nak kena kecam, tak nak fikir banyak, tak nak buat benda-benda yang boleh menjahanamkan lagu tu kan. So korang diri je, berpandangan, tengok pasangan, tengok audien, and then buat gaya-gaya macam ni sikit, tengok pasangan, gaya macam ni kan. Duhai cintaku, sayangku, dah cukup dah, simple aja sebenarnya. Macam buat tadi pun nampak simple kan, simple. Kena terfikir-fikir macam bapak simple, tapi that is nice. Kita tengok tak sekabut, tengok tak rasa macam apa benda kau berpusing-pusing dengan pentas tu. Tak ada. Kita rasa macam okey ni, nice lah, nice kan. Nice. So simple lagu duet macam ni, kalau lagu duet nak ballad macam ni, macam tu je, simple je. Okay. In term of suara, suara tak ada cerita lah kot. Hafiz Suhaib macam saya sebut tadi lah, suara dia bukan setakat sedap, bukan setakat merdu, tapi clear. Tak adalah kata macam dia menjerit, dia angkat tinggi sampai kita tak clear. Dia cakap apa tak ada. Dia tinggi ke rendah, kita dengar sepatah-sepatah apa dia cakap. Itu baru storyteller kan. Penyanyi yang bagus adalah seorang storyteller. Kalau dia menyanyi, orang tak faham apa dia cakap. So, orang dengar melodi je lah. Orang tak tahu apa kau cakap kan. Kalau macam ni, kita dengar apa dia cakap. And that is good. That is good. Sedap dia dengar. Siti Nurdiana, in term of penyanyian untuk kali ni, dia tidak tak begitu mencabar sangat lah. Sebab dia duet, dia tak boleh nak angkat tinggi sangat. Dia kena sesuai dengan vokal Hafiz kan. So supaya blend dia lawa. Dia bila duet ni, kau kena ingat, dia bukannya pertandingan, dia bukannya battle nak tengok suara siapa paling tinggi, suara siapa paling sedap. Tak, kalau tiba-tiba Hafiz dia angkat suara dia, lepas tu Siti Nurdiana angkat lagi tinggi sampai lari pada key yang sesuai kan, angkat lagi tinggi sebab nak buktikan aku lagi tinggi suara aku, that is not right. Okay, ataupun tiba-tiba Siti Nurdiana tiba masuk
melodi etnik lah pula kan. Etnik lah pula. Apasal pula? Sebab saya boleh etnik, saya nak buat etnik. Okay, tak boleh macam tu. Sebab dalam lagu apa ni, duet, kita kena ada disiplin dia, which is kita kena practice key mana nak ambil, lenggut macam mana nak pakai. You know, semua tu kita kena prepare. Dan bila kita buat benda tu, kita kena berdisiplin. Jangan langgar disiplin tersebut. Kalau key kau takat tu, takat tu lah. Jangan tiba-tiba kau syok orang nak jerit nama kau. Hafiz, Hafiz, kau pun tak, kau pun tarik key gila-gila tinggi nak buktikan kau ni memang suara sedap. Memang hancur lah. Memang hancur lagu tu. So, in term of discipline, yes, diorang berdisiplin. Sedap lagu ni didengar sebab masing-masing buat bahagian masing-masing dengan bagus sekali. Alright. So, guys, okay, duhai cintaku, duhai sayangku, lepaskanlah perasaanmu, kan. Kita sebagai orang yang aku tambah sikit lagi. Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Okay, sebagai orang bercinta, memang orang bercinta ni dia ada perasaan cinta, yang mana cinta boleh buat orang tu jadi memang bijak, bijak kau-kau punya bijak. Dan cinta juga bisa membuat orang tu jadi macam macam bengong, kau-kau punya bengong. Okay, sebab cinta ni dia perasaan yang terlampau membuat-buat, kan. Kalau orang tu happy bercinta, dia happy gila-gila punya macam the, kan, macam habis betul apa benda, kan. Bila member tengok, ala kecil aja bendanya, apa pasal kau happy sangat? Sebab cinta lah. Macam boyfriend dia belikan dia nasi goreng, kan. Member dia selalu je beli nasi goreng kat dia. Tak ada pula dia bersorak apa benda. Sekali boyfriend beli dia pun tersipu-sipu nak makan gembira. Apa hal? Apa hal? Halnya sebab cinta lah, kan. Ataupun kalau nak pergi jalan mana-mana ke, biasa member dia pun lambat juga, kan. Lambat 10 minit, 15 minit, dia okey je. Sorry lambat, tak apa, jom kita pergi. Okey je. Tapi bila nak jumpa boyfriend, boyfriend dia lambat 1 minit, dah nak marah-marah, dah nak, dah nak apa ni, merajuk-rajuk, dah nak hantar saya balik rumah mak saya. Okey. Apa hal member kau lewat setengah jam kau okey, aku lewat 1 minit kau nak marah-marah? Sebab cinta lah. Tu cakap cinta ni dia buat orang tu jadi bijak, jadi bengong pada juga. So, you know what? Bercinta tak salah. In fact, siapa tak bercinta tu yang pelik. Siapa yang tiba-tiba dia kata saya tak ada perasaan cinta. Boleh lempang mamat tu. Sebab memang pembohong, penipu, entah, memang memang munafik gila kot. Cinta, semua orang ada cinta. Kau cinta kat perempuan ke, cinta pada negara ke, cinta pada ilmu ke, perasaan cinta tu memang diinstall dalam hati kita. Alright, kita cintakan something. Alright, kita nak ada pasangan, kita nak ada seorang teman hidup kita, nak seorang perempuan yang baik-baik, kita nak seorang lelaki yang baik-baik. Apa ni, perasaan cinta tu memang ada. Tapi cinta ini boleh heret kita masuk syurga, boleh heret kita masuk neraka. So apa kita nak buat? Kita kena bercinta yang boleh bawa kita ke syurga. Tu yang orang duk doa til jannah tu. Buat benda bercinta yang bawa ke syurga. Maknanya cinta tu buat kita jadi makin baik. Kalau dulu semayang, kan, jarang-jarang semayang. Kalau semayang pun lambat-lambat. Tapi bila dah kahwin, solat awal waktu, berjemaah pula dengan isteri, alhamdulillah, itulah cinta yang menjadikan kita lebih baik. Kalau dulu, kan, mulut kita bercakap benda-benda yang tak elok, bila marah kat orang, habis kena binatang dalam hutan tersebut, kan, yang mutawas, yang mutawasitoh, yang muralazoh, semua sebut. Okay. Tapi bila dah kahwin, ada isteri, isteri kita nasihat kita, ada suami, suami kita nasihat kita, lama-lama kita punya lisan kita jadi makin baik, lisan kita jadi makin cantik, kan. Itu, itulah cinta yang bawa ke jannah. Kalau dulu kita tak tutup aurat, kan, pergi mana-mana sesuka hati je pakai baju, kan, pakai baju ketat, pakai apa, seluar pendek ke apa benda, kan, yang terbuka aurat lah, yang tak pakai tudung ke dan sebagainya. Bila bercinta jadi makin bagus, kan, daripada tak pakai tudung, pakai scarf,
Okey lah tu. Ha, itu tak kaya tudung. Dia pakai scarf okey lah. Jangan kecam lagi. Ha, itu tak kaya tudung terus. Free hair. Dia pakai scarf. Nampak rambut ke depan je. Belakang tak nampak. Ha, okey lah. Itu kan improvement. Support lah. Jangan nak kecam lagi. Oh, tu bukan tudung. Itu bukan tudung. Itu tak sempurna. Itu kapir. Itu Yahudi lah. Lah. Relax lah sikit. Come on lah. Bagilah dia masa kan. Aha. Ni nak rushing sangat. Nak berdakwa tapi rushing macam mana? Alright. Lepas tu dia pakai tudung elok, tudung yang singkat, lipat-lipat lama-lama tu dia pakai tudung bawal yang labu-labu sikit kan. Bukan nak suruh pakai tudung besar sampai ke buku lali. Tapi biar ikut syariat. At the end, bila dah lama prosesnya, dah lama tarbiahnya, pakai tudung yang melepasi paras dada, alhamdulillah. Complete set mengikut apa yang Islam suruh kan. Akibat daripada suami dia tegur, suami dia nasihat kan. Dengan elok-elok sampai perempuan tu ikhlas nak berubah. Bukannya sebab suami dia ugut dengan penumbuk. Kalau kau tak kata kau tumbuk, wow. Okey, pakai. Itu tak ikhlas tu. Itu kena paksa. So suami kena bagi konten, kena bagi tarbiah yang berterusan, yang tarbiah berterusan. Kau jangan salah faham pula. Bukannya aku suruh kau bertazkirah hari-hari. Bukannya dalam kereta tazkirah, kat rumah tazkirah, nanti kan bosan juga bini kau. Maksud saya, tarbiah yang berterusan. Tarbiah ni macam-macam cara ada kan. Dengan cara cakap saya sayang awak, tu pun tarbiah agak. Terfikir apa hal pula saya sayang awak tu. Tarbiah tu kan, mana ilmunya kan. Itulah tarbiah. Ada waktu-waktu dia sebut saya sayang awak. Ada waktu-waktu dia sebut awak perempuan yang paling cantik kat dunia. Kenapa? Sebab nak melembutkan hati isterinya, nak suruh isteri tahu apa perasaan suaminya pada dia. So next time bila suami dia kata, saya harap one day awak boleh pakai tudung, boleh isterinya terima dengan hati terbuka. Sebab isterinya suka pada suaminya. Suami duk puji-puji dia, suami dia kata dia cantik, suami cakap dia sayang kat isteri dia. So one day bila suami tegur, dia boleh terima. Sebab dia memang sayang kat suami dia. Lainlah kalau suami dia tak pernah cakap apa-apa, tak pernah puji cantik, tak pernah puji I love you, tak pernah puji masakan sedap, tiba-tiba kata saya nak awak pakai tudung. Susahlah nak terima kan, sebab pintu hati tak terbuka. Nampak tak? Kang, aku bab ni aku suka betul. Ni kalau mana-mana ustaz nak jemput saya untuk ceramah rumah tangga, boleh jemput insya-Allah. Saya nak bagi ceramah sikit. Udah-udahlah tu kan ceramah kursus kahwin yang yelah yang macam tu lah ustaz. Dah-dahlah tu kan. Bagi kat orang muda ni pula, kita ada idea nak bagi pengisian pada pasangan-pasangan yang baru nak kahwin ni. InsyaAllah kita boleh bagi pengisian tentang alam rumah tangga yang sebenar. Di zaman moden ni, di zaman sekarang ni, apa nak kena buat dan sebagainya. Ni bukan ceramah ni, ni reaction. Dah macam ceramah reaction aku, dah macam khutbah Jumaat. Okay? So, a good combination, a very good combination. Okay? Saya suka sebenarnya bila kita react lagu-lagu perempuan pakai tudung macam ni. Sebab dia dalam keadaan yang cantik lah kan. Kalau kita react lagu orang tak pakai tudung ni susah. Kita react lagu orang tak pakai tudung, lepas tu dalam setahun dua dia pakai tudung. Lepas tu dia pun cakap, saya minta siapa-siapa yang ada video saya tak pakai tudung tu delete lah kan, untuk menjaga keaiban saya. So terpaksa delete video tersebut. Jadi macam rugi lah kan, rugi. Baik kita react lagu orang pakai tudung, senang alhamdulillah. So bila-bila pun boleh letak dalam YouTube kan. Bijak. Okay, so I think that's all for this time. Suka tak suka reaction ni? Kalau suka ke tak suka ke, boleh komen kat bawah. Kalau anda semua nak minta saya react lagu lain pun, boleh komen kat bawah juga. InsyaAllah saya akan penuhi permintaan anda semua. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.